Oke, brother. Hari ini kita akan tutorial bagaimana caranya ya membersihkan mesin motor ya supaya bisa bersih ya kayak gini, ya, mengkilap ya. Nah, caranya, brother ya. Cara yang pertama, kita siram dulu ya mesin ya. Kita ini tutorial untuk khusus bagian mesin, brother ya. Soalnya bagian mesin tuh yang suka kotorannya tuh suka susah ya untuk dibersihkan ya. Kalau body-body gini kan cukup pakai rinso, pakai kain lap aja udah beres ya. Nah, kalau yang bagian mesin ini nggak akan beres ya. Jadi, kalau yang bagian mesin ini kita siram dulu. Siram pakai air ya. Siramin pakai air. Terus siramin lagi pakai air rinso ya. Rinso dan sejenisnya lah, brother ya. Kayak ini brother ya, nih siram-siram gini. Nah, gituin brother ya. Sambil boleh digosok-gosok dikit gitu ya. Itu, kalau udah gitu kita gosrok pakai pahat ya. Pakai pahat nih ya, pahat kayu ya. Atau bisa juga pakai besi ya, besi yang dibikin kayak gini bisa juga ya. Misalnya ada besi bulat bisa dibentuk kayak gini pakai gerinda ya, di gerinda aja ngek gitu kan jadi kayak gini. Bisa ya untuk gosrok-gosrokin. Dan juga pakai obeng min ya yang kecil supaya dia bisa masuk ke celah-celah kayak gini nih. Nih, buat ngorek-ngorek di sini banyak kayak tanah-tanah gitu ya, kayak campur oli. Jadi bisa kena semua nih buat bagian-bagian yang sulit sulit-sulit dijangkau. Buat pakai obeng. Kalau yang bagian yang lebar bisa pakai ini ya, yang lebar-lebar kayak di bagian sini nih kan. Ya, biar bisa hilang ya pakai pahat. Pakai pahat ya, terus bagian bawah-bawah mesin tuh bisa kita pahat-pahatin dulu ya. Nah, setelah dipahat-pahatin ya, biasanya bagian-bagian sini juga nih, nih kayak bagian sini nih berada tuh ya. Nah, ini tuh kita gosrokin ya tuh pakai pahat tuh. Tuh kan dia bersih tuh. Nah, tujuannya kalau pakai air terus dikasih air rinso tuh, jadi kerak kotorannya tuh gampang digosroknya tuh, udah gampang ya, jadi dia udah lunak ya, udah nggak keras. Kalau kita nggak kasih air, nggak kasih rinso dulu, dia keras ya, digosroknya susah ya. Itu. Nah, setelah digosrok-gosrokin ya, siram ya pakai air, siram siram siramin pakai air. Nah, habis itu baru kita gosrokin pakai air rinso ya, kita gosrokin beneran ya, gosrokin yang kencang beneran, kita gosrokin semuanya itu ya. Setelah itu siram lagi. Nah, siram lagi, setelah disiram lagi kita gosrokin pakai bensin ya, pakai bensin, pakai kuas ya, pakai kuas yang besar dan juga pakai kuas yang kecil yang separuhnya lagi, dan juga pakai sikat gigi juga ya. Gosokin pakai bensin ya, bensinnya bisa ditaruh di tempat mangkok, bisa juga pakai ini bekas botol semprotan parfum ini, bisa ditaruh sini. Tuh, ini isinya udah bensin ini. Kalau ditaruh di sini lebih hemat. Di sini biasanya cepet boros ya, pakai kuas digituin cepet boros, cepet habis ya. Kalau perlu pakai ini juga, tapi nggak perlu juga sih seperti ini. Nah, itu ya, setelah dipakein gosrokin pakai bensin, nanti dia bakalan bisa bersih semua kayak begini nih ya. Nih, bakalan pada bersih begini nih. Ini udah dikasih bensin ya, jadinya bersih kan. Nah, pas udah kasih bensin, siram pakai air ya. Udah digosrokin semua nih, pakai bensin, pakai kuas.
busurukin. Nah, terus siram pakai air ya. Pas sudah siram pakai air, kita busuruk lagi pakai rinsu lagi. Ya, soalnya kalau bekas bensin dia malahan kayak kelihatannya pada kotor-kotor gitu ya. Kalau habis digosokin pakai bensin, jadi harus digosok lagi pakai rinsu. Ini terakhir. Habis pakai rinsu baru siram air, udah bakalan bersih semua ya. Pokoknya semuanya ya, bawahnya sini tuh, itu kan pada kotor-kotor semua ya, semuanya.